Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, sudah tiba di Jakarta jelang launching motor balap timnya untuk MotoGP 2023. Dia pun terlihat langsung memilih menggeber latihan setibanya di tanah air. Ya, tim Monster Energy Yamaha akan menjadi tim pertama yang melakukan presentasi atau launching motor musim depan. Fabio Quartararo pun sudah tiba di Jakarta, Indonesia, pada Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. MotoGP 2023 memang akan segera bergulir. Sejumlah tim dan pembalap pun mulai mempersiapkan diri dengan baik untuk menatap balapan motor tercepat itu. Yamaha akan memperkenalkan motornya di Jakarta, Indonesia, Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023. Kedua pembalapnya, Quartararo dan Franco Morbidelli, akan hadir dalam acara peluncuran itu. Quartararo pun tak mau menghabiskan waktu setibanya di Jakarta. Dia langsung latihan di gym, demi melanjutkan persiapan musim. Keluar dari pesawat dan langsung menjalani intens selama 15 km, tulis Quartararo pada akun Instagram miliknya. Peluncuran tim Yamaha sendiri bakal berlangsung pada dealer meeting yang berlangsung di Jakarta. Seluruh anggota tim Yamaha pun akan mengikutinya, termasuk Quartararo. Para pembalap Yamaha kemudian bakal menjalani uji coba pramusim pada 10-12 Februari tahun 2023. Pengetesan tersebut rencananya akan berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia. Pada MotoGP 2023, Quartararo dan Morbidelli menjadi satu-satunya wakil Yamaha. Mereka kehilangan tim satelit, menyusul pergantian pabrikan tim RNF Racing.